Kisah nyata testimoni surat Al-Waqiah. Saya dapat testimoni dari salah satu klien saya. Beliau ini saya sarankan untuk amalkan surat Al-Waqiah. Nah, kita simak keajaiban apa nih yang beliau rasakan. Saya bacakan ya. Alhamdulillah, baru 10 hari saya amalkan, saya dapat rezeki terus menerus. Awalnya tiba-tiba wali murid ada yang kasih oleh-oleh tas cantik sekali buat saya. Kemudian besoknya ada tetangga ngasih gamis, katanya gak muat. Masih baru, daripada mubazir dikasihkan ke saya karena dianggap saudara sendiri. Lalu hari berikutnya Allah kasih rezeki yang lebih besar. Saya dapat kabar kalau kakak saya ini berniat membagikan warisan dari orang tua. Alhamdulillah, Allah bukakan hatinya mau membagi warisan tersebut. Masya Allah ya, inilah salah satu keajaiban yang dirasakan saudara kita. Allah berikan rezeki dan beliau selalu penuh syukur, hingga Allah akhirnya bukakan hati saudaranya yang diamanahi untuk membagi warisan peninggalan orang tuanya.